Sekretaris Kabinet, Pramono Anung membantah isu bayang-bayang Presiden Joko Widodo, dalam pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024. Diketahui, Pramono masih menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju sejak Agustus 2015 hingga sekarang. Ia menegaskan pencalonan dirinya di Pilgub Jakarta murni atas keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pramono mengatakan, Megawati memilihnya karena kecakapannya dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Politikus PDIP tersebut juga mengaku telah menjalankan peran sebagai perantara komunikasi di antara elit politik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.